Halo dan selamat datang di channel gua yaitu VCRID. Sekarang ini adalah episode pertama gua yang gua akan mulai bikin sebuah rumah. Walaupun rumahnya itu ya untuk di awal-awal sederhana, tapi yang penting bisa melindungi gua dari serangan para zombie-zombie yang nakal dan juga skeleton. Daripada berbasa-basi lagi, yuk kita langsung mulai membuatnya. Oke, kita langsung secara saja langsung mengambil kayu. Nah, gua akan sebenarnya mau bikin rumah yang agak besar, tapi biar nggak panjang juga videonya, maka gua bakal buat rumah yang sedang-sedang aja. Kita lanjut cat kayu dulu. Mungkin bakal gua skip kali ini biar lebih cepat. Ya, kita pakai kapak dulu ya. Ya, kita pertama buat kapak dulu. Ya, buat crafting table dulu. Baru bisa buat kapak. Ya, boleh kita tempat di sini lalu pakai. Kita buat dulu kapak wood, oak wood. Lalu kita buat sticks. Cukupnya ya. Lalu kita buat kapak atau enggak gua buat dulu wood pickaxe buat cari batu supaya nanti kan lebih cepat tuh ambil kayunya dengan stone pickaxe, kita gali aja di sini. Langsung lah, mana stunnya ini stun. Ya, kita langsung hancurin lah ya, hancur ya, dan tanggung 6 buat pickaxe 1 atau 8 ya. Langsung buat pedang kita ya, pas 9 malah lebih, tapi nggak apa-apa dah daripada kurang. Kayaknya keyboardnya goyang nih, jadi kadang ganggu ya. Ya, langsung kita buat langsung. Pertama kita buat nih stone X, lalu stone pick X. Oke, langsung kita tebang semua. Ya, makanya bakal lebih cepat nih. 1, 2, 3. Artinya udah cukup banyak nih, 22 kayu buat rumah yang ukuran sedang mungkin udah cukup kalau menurut gua sih. Ya, kita langsung aja buat. Nah, mana crafting table tadi? Oh ya, sana. Ada keyboard. Oh, yang melulu. Ah, akhirnya balik lagi. Ada sarwet, langsung ada drone. Ya, langsung kita serang aja. Dah. Nanti malam lagi nih, Ri. Oh, udah mau malam nih. Aduh, ini makan kalau lagi lama nih. Ya, kita perlu pertama wooden. Berapa aja lah ya, kita langsung buat main cepat aja lah. Malam nanti ini tambah rumit nih ya. Pertama kita akan bakal buat di sini aja lah, di sini dekat gunung yang tinggi sampai. Nah ya, langsung kita oke lah, kita lanjut lagi. Ini masalah mos nih, buat rumit aja. Ya, kita buat lagi tingginya 1, 2, 3, lalu di atas diberi output, lalu kita beri jarak sekitaran 3 blok, 1, 2, 3, langsung kita beri output lagi. Aduh, ya, maaf teman-teman, nih
kakinya agak banyak yang nggak rusak. Jadi baru pertama kali coba nih rekor. 1, 2, 3 lanjut. Kita lanjut lagi sama kayak tadi. Nah, ini bakal kita buat ke belakangnya 5 blok. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung kita beri oblock kayak tadi. 1, 2, 3. Kita beri oblock. Nah, lanjut, kita lanjut lagi langsung beri di sini. Mundur dikit. Langsung 1, 2, 3. Dan ya, selesai. Ini kita beri atap lah. Sakit. Ya. Langsung kita langsung. Ya, langsung diberi ini kayu. Diberi atapnya. Bunyi apa tuh? Jangan tatap matanya. Jangan. Enderman. Tumben gak ada zombie. Gak dekat sini ya. Ya. Dan atapnya selesai, kita buat langsung kita buat jangan lihat. Dekat kali ini. Untung enggak lihat ya. 1, 2, 3 kita beri dinding langsung. 1, 2, 3, skeleton. Ya. Kita langsung serang aja lah. Ya, barbarian. Ya, kita menang. Yuhu. Ya, langsung kita lanjut lagi. Dasar Enderman, sekitar sini aja kita. Ya, kita buat dulu upload block plank-nya lebih banyak. Ya, kita langsung bury. Biar aman tuh dari zombie. Banyak kali zombie. Gak ada zombie. Maaf. Ya, kita bikin aja seperti ini. Biar nanti ya enggak terlalu simpel. Ya simpel-simpel amat nih rumah. Biasa player baru. Ya, kayak gini lalu ini dari sini. Ini sini juga tambah sini. Sini juga, sini, sini, sini juga. Lalu Aduh. Woi, sakit, woi. Untung aman. Oke, situ ada skeleton. Enderman tadi masih lewat-lewat aja. Ya, kita cari dulu call. Ya, mana call? Atau selesai di rumah ya, dah. Ini selesai aja lah. Biar aman. Ya, kita buat dulu crafting table. Yang tadi hilang. Ya, langsung kita buat. Langsung. Ya, kita buat dulu pintu. 1 juga perlu. Ketiga langsung. Lalu trapdoor buat jendelanya lumayan bagus nih. Cuman masalahnya kayu kita kurang. Ini lumayan juga. Hiasan. Ya, pertama kita beri pintunya dulu. 1. Lalu nih, off trapdoor. Masih kurang. Gelap. Oke, masa depan. Lanjut, kita beri di atasnya bis yang lumayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita tambah cari kayu lagi deh, sedikit lagi. Ya, ditembak-tembak lagi kita. Ya.
Aduh. Woi, dikeroyok, woi. Woi, aduh, woi, 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 woi. Ah. Langsung mati. Woi. Har banget, eh. Salah pencet tombol. Oh. Ya, mana barang gua tadi? Eh, banyak zombie. Hei. Lumayan dapat stun X lagi. Ya, mana ada mana? Nah, ya kita dapat apa lagi? Betul, eh. Pintu kita nih dimaling. Ya, nah sebelum tadi mana? Oke, lanjut lagi kita cek kayaknya. Ya, kita lanjut langsung ke rumah. Lanjutin rumah, nanggung nih, dikit lagi. Ada. Ya, langsung kita buat wood planks. Ya, kita buat deh. Kayak gini ya. Oh iya. Kita buat, nggak salah. Kalau nggak salah sih. Ya, coba dulu 8. Kayaknya cukup atau lebih. Mungkin. Ya. Yap, lebih. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, kita lanjut buat langsung kita buat oak wood slab. Kita dibuat hiasan. Ya, langsung kita langsung meluncur ke luar. Dan satu dua. Mungkin cepat nih. Ya. Yeah. Main cepat aja dah. Ya elah, banyak salah. Mau main cepat tapi banyak salah. Malah jadi salah. Jadi siapa salah? Tambah salah. Ya kita buat lagi. Lanjut. Potong lagi nasalah tadi. Satu. Mana lagi? Dua. Kita pasang lagi. Cepat aja. Ini satu, dua, tiga. Ya, tambah lagi. Ya, diserang. Banyak salah. Ada. Yap, kita tambah lagi. Ini kayu nih kurang kali terus. Ya, nanti gua liatin kalau udah selesai. Lagi up dan selesai. Dan seperti inilah rumah yang gua buat. Ya gimana lagi? Ya, walaupun masih sederhana, nanti bakal gua improvisasi buat lebih bagus nih. Sampai di sini dulu ya. Gua mau cari-cari ini bahan lagi buat renovasi ini rumah biar lebih bagus, makin ganteng ya. Di episode 2 nanti bakal rilis minggu depan ya. Ditunggu ya.